Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya membuat ceker mercon yang super pedas tapi nagih banget ya teman-teman. Bahan-bahannya ada 1 kg ceker yang sudah saya rebus, kemudian 25 cabai setan atau cabai rawit merah, 9 cabai merah keriting, 2 kemiri, 4 bawang putih, 7 bawang merah, garam kurang lebih 1 sendok makan, kemudian penyedap rasa, lada bubuk, ada jahe untuk kita haluskan, lengkuas kita geprek, 3 daun salam, 1 batang serai kita geprek, 3 daun jeruk. Kita panaskan minyak di wajan ya teman-teman. Kita goreng bawang merah, bawang putih, kemiri. Kita goreng bumbunya ya teman-teman. Setelah itu cabenya kita masukin juga. Ini supaya kita gampang untuk menguleknya teman-teman, karena blender saya itu rusak, jadi nggak bisa pakai blender, saya ulek manual. Ini saya goreng dulu agar nanti saya menguleknya itu mudah ya teman-teman. Ini sudah pada layu, kita angkat ya teman-teman. Kita haluskan jahenya terlebih dahulu, lalu kita masukkan bumbu yang tadi kita goreng, bawang merah, bawang putih, cabai ya. Kita masukkan garamnya agar lebih mudah kita menguleknya ya teman-teman. Sudah halus ya teman-teman. Lalu kita panaskan minyak untuk menggoreng bumbunya ya teman-teman. Kita mulai menggoreng bumbunya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya teman-teman. Like juga videonya, share juga ke sosial media teman-teman. Aktifin juga tombol loncengnya ya. Kita goreng bumbunya sampai harum ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan lengkuas dan serai, daun salam juga, daun jeruk juga kita masukkan. Kita kasih air secukupnya, lalu kita masukkan lada bubuk. Setelah itu kita masukkan cekernya, lalu kita masukkan gula pasir dan sedikit penyedap rasa. Kita tunggu airnya sampai menyusut ya teman-teman. Ini airnya sudah menyusut ya. Kita matikan kompornya dan bisa kita sajikan. Kita tata di piring saji. Baik ya guys ya. Lembut banget ini guys. Pedas, lembut, lembut banget ini guys.